Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia ke muka bumi ini hanya untuk beribadah kepadanya semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Di antara sekian banyak ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya, ada satu ibadah yang spesial yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, yaitu ibadah salat. Jika orang yang melaksanakan ibadah puasa bisa tidur, maka tidak demikian halnya dengan ibadah salat. Jika orang yang melaksanakan ibadah haji bisa berlari ketika sa'i, maka tidak demikian halnya dengan ibadah salat. Karena kenapa? Karena ibadah salat ini merupakan puncak penghambaan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan, rahmah dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memperbanyak amal ibadah sebagai bekal menuju kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabat dhama'u wabtallatil uruhu wathabatal ajaru insya'Allah. Telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah, serta pahala telah ditetapkan insya'Allah. Allahumma lakasumtu wabika amatu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih dan penyayang. Amin.